Yeah. Oh, that's landing on the track. Run that Assalamualaikum and welcome back to Red Flash Channel. Okay. Seperti yang hampa tahu, this is a part 3 untuk Myvi Pasu tukar jadi Myvi. So, bahagian depan kita dah buat. So, bahagian depan kita dah settle. So, now kita nak settle bahagian belakang pula. So, siapa yang belum tengok part 1 tu, so make sure tekan link dekat atas ni. Link ada dekat atas ni. So, hampa boleh tengok dekat atas ni. Part 1. Part 2. Silap. Okay. Macam hampa tahu, depan dah kita tukar. Okay. Sekarang ni, kita nak buat untuk part belakang pula. So, part belakang pun aku dah sikit. Ada 2-3 benda aku dah buat. Hampa tengok aku ni. So, hampa balik busi ke sana, remove cover atas ni, dan buka housing sini, kebuk sini, dan buka kebuk sini. Dan kebuk sini dia ada satu skru kat sini, dan satu skru kat sana. Satu skru dekat sana, begitu nak necessary lah, tak payah lah. Okay, kat sini pun sama. Dan dalam ni nanti nampak akan nampak satu soket. Soket tu kena cabut. Soket tu untuk lampu ni dan lock kita punya cermin punya apa ni, ada kelabu tu nak pergi jadi tak kelabu, dan wiper. So sebelum hampa cabut bonet, make sure hampa cabut soket dulu supaya hampa boleh pull keluar daripada sini. So ada perbezaan antara soket Pasu dan soket Myvi. Actually sekarang ni aku menggunakan soket Myvi. Soket Pasu nanti aku tunjuk kenapa beza orang. Dia beza daripada segi bilangan wire, dan hampa kena choose wire yang betul untuk install daripada Myvi hampa ke bonet Pasu. So nanti aku tunjuk apa beza orang. So sekarang ni aku nak buka dulu apa yang aku boleh buka. Movie lampu. Lepas tu buka lampu, aku akan buka bumper. Then last but not least, aku buka aku punya bonet. So enjoy. Okay geng, untuk buka skru, untuk buka dia punya pin sini, pin ni hampa hanya perlu untuk pulas dia saja. Dia macam skru, then the end of hampa cabut. Senang je. Ada, jangan kopek, takut dia punya mata depan ni patah. Mata depan ni patah, so dia takkan balik pada bentuk asal, ya. So sekarang ni aku nak cabut dulu soket dalam, then aku akan buat buka lampu kiri kanan. Okay geng, untuk buka lampu belakang hampa kena guna sepanas 10. Kan ada satu soket dalam ni, dia ada satu soket untuk korang cabut soket tu, dan buat keluar kita punya wire ni, wire harness ni untuk lampu.
Actually ni lampu dia untuk pasu. So aku ingat, aku dah terlupa cara dia. So dalam ni nanti kan ada satu soket. So aku kena cabut satu soket ni. Okay guys, okay, wire ni dah cabut, lampu dah cabut. So dia datang dengan soket. Sorry for me. So tak perlu buka gebuk tu. Aku rasa kalau hampa tangan kecil macam aku, hampa boleh peluk dia punya soket akan ada bawah ni, dalam ni. So tak payah buka benda ni, tak apa. Kalau hampa tangan kecil macam aku lah, kalau hampa tangan besar macam aku, macam King Kong tu, kena buka lah. Dalam ni pun sama, belah sini pun sama. So aku akan install lampu Myvi dekat dia. Okay geng, tanpa melengahkan masa sebab hari pun nak hujan, aku takut lagi lambat. So aku try dulu kat hampa. Okay, perbezaan wire, wire Myvi, soket Myvi. This is a soket Myvi actually. This is soket Myvi. So soket Myvi ni kita ada 2, 4, 6, 8, 9 port. Kita ada 9 port. Macam pun nampak lah, dia ada 9 port. So bagi wire dia pula, aku ada satu wire yang aku tak pakai, mak. Ni wire harness yang aku tak pakai. Ha, so soket Myvi ada 9 lubang, 9 lubang. Sama 9 wire yang kita pakai, tapi bonet pasu hanya pakai 8. So make sure hampa link wire-wire ni ikut wire yang betul lah. Contoh ni wire merah ni dia ada banyak. So hampa kena tengok, kadang-kadang color dia tu ada biru-biru sikit. So dia bilang hampa sambung dekat sana ataupun cabut daripada sana, make sure hampa kaji betul-betul lah, mana yang wire betul, mana wire tak betul. So takut nanti function untuk bonet hampa, untuk wiper hampa, untuk everything lah, quite be orang tak apa, susah sikit lah. Aku rasa yang ni untuk alam, tak silap aku lah. So nanti hampa boleh lah, aku rasa yang ni untuk alam. So nanti aku rasa hampa boleh lah join-join wire macam aku ni. Ni aku buat join wire lah. Aku choose wire mana, wire mana, tersambung wire mana. Nanti hampa akan nampak wire-wire tu. Ada wire yang sama color, ada wire yang tak sama color. So yang tu hampa kena make research sikit lah. Try pasang dulu, try, lepas tu try bubuh dulu, tengok macam mana. Is it wiper berjalan atau tidak? Nanti hampa kena tengok lah. Aku nak cerita satu-satu wire ni penat juga lah. So kalau siapa ada yang nak pakai install body part pasu, tahu, make sure pergi jumpa orang yang tahu lah. Okay, jadi aku nak cabut wire ni, aku nak ambil soket ni dan aku nak join dekat pintu Myvi. Hari pun dah hujan. So aku dengar bunyi ayat hujan cantik-cantik. So aku takut bila aku rekod, aku tak boleh nak explain dekat hampa. So semua dah aku buat keluar, tinggal installation untuk bumper. Okay, aku cerita dulu kat korang tentang mana skru-skru bumper. Okay, skru bumper dia akan pakai elengki bunga. Dia tak pakai elengki macam kita pakai untuk hexagon tu. Kita pakai elengki bunga. So kat sini satu, satu dalam ni yang akan nampak satu. Dia akan ada satu join dia bawah ni. So yang ni apa kena buka. Bawah tu ada lagi, dan bawah tu ada lagi sama. Untuk buka bumper, yang tu saja untuk Myvi. So dalam ni nanti hampa akan dapat soket untuk sensor. So hampa boleh cabut sensor soket tu dan install dekat bumper hampa. So soket bumper aku ni memang pecah sikit lah. So redor lah owner, tapi still usable lah, boleh pakai lagi. So nama plate hampa kena buka. Then the last but not least, kita akan buat bonet lah. Nanti aku nak record sebab bising hujan renyai-renyai kan. So aku buat dulu dan aku dah cerita dekat hampa macam mana. So harap hampa boleh tahulah macam mana bila nak install nanti. So untuk bonet senang saja, dua skru ni ya. Either hampa buka skru dalam ni ni, then cabut keluar. Wire pipe ni hampa boleh cabut kat sini. Nanti aku cabut kat sini. Okay, buka keluar dan settle. So bonet boleh remove. Sorry ya guys, nak buat video kat korang full dekat Kulim Kedah lah ni, musim hujan lah. So kalau nak buat
full video tu susah sikit lah. Hujan antik-antik pun semua. So nanti aku kat up kat korang gambar hasil dia macam mana. So aku lepas aku dah tukar apa semua, bumper, bonet. Aku agak lemah sikit, sorry. Bumper, bonet apa semua. Then the last aku tunjuk hasil dia macam mana. Convert to mine. So the most motor benda yang susah dalam nak convert. So Myvi tu pasu, tapi Myvi tu pasu. Bagi aku lah, benda lain body part-part semua tak ada masalah. Bumper, lampu belakang semua tak ada masalah. Paling memenatkan make sure you get help. Make sure kau dapatkan bantuan untuk pemasangan bonet. Kalau tak bisa, mungkin boleh menyebabkan kecederaan lah. So, hangpa nak kena ampu pintu bonet belakang dengan hangpa nak skru. So, kalau kau boleh, make sure ambil assistant lah. Tak kisahlah adik kah, kakak kah, bini kah, abang kah, minta tolong. So, macam aku tadi buat seorang-seorang juga. Macam mana sekalipun sebab hujan lah, minta tolong jiran kan. Tolong siapa dia pun tak ada. So that's it video for today. So Myvi pun dah convert jadi Myvi pasu pun dah convert jadi Myvi balik. So tomorrow mungkin part 4 aku akan hantar dah pergi polish dekat Nik Alif. So ni dulu orang kata apa, detailer lah, orang kata detail untuk apa pasu persona aku pun dia tolong detail pun semua dulu. So mungkin esok aku akan deal dengan dia untuk for the next video lah, bukan esok lah. For the next video mungkin aku akan deal dengan dia untuk polish kereta. So for now aku nak rehat dulu, mandi-mandi nak rehat dulu. So thanks for watching and please like, comment and subscribe. If anything nak tanya apa-apa boleh comment down bawah. So thanks for watching again. Okay, aku nak gerak dulu. Keep moving forward and assalamualaikum. Peace out.